Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan. Widih, ada truk tronton panjang teman-teman. Ayo kita angkut satu persatu dan angkut ke dalam truk tronton panjang ya. Kita mulai dari sini. Wadidaw, di sini ada pesawat terbang teman-teman. Pesawat terbang digunakan untuk membawa penumpang bepergian ke tempat yang jauh dengan lebih cepat dan murah. Kita angkut ke dalam truk tronton panjang. Wadidaw, di sini ada truk tronton dump truck teman-teman. Truk dump truck ini sering digunakan untuk mengangkut batu, pasir, dan tanah. Mantap, kita angkut ke dalam truk tronton panjang. Widih, ada kereta api teman-teman. Kita lihat. Kereta api adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang dan orang. Mantap, kita angkut. Wadidaw, ada tutup segitiga warna-warni teman-teman. Coba tebak di dalamnya apa ya? Wow, di sini ternyata ada kendaraan forklift teman-teman. Ini adalah alat bantu untuk mengangkat benda-benda yang berat dari satu tempat ke tempat lainnya. Keren sekali, kita angkut ke dalam truk tronton panjang. Wadidaw, di sini ada helikopter teman-teman. Helikopter dapat digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Keren, kita angkut. Widih, di sini ada truk apa ini teman-teman? Widih, ada truk tronton pengangkut hewan. Ini adalah truk khusus yang digunakan untuk mengangkut dan mengantarkan hewan ya teman-teman. Keren, kita angkut ke dalam truk tronton panjang. Wadidaw, di sini ada mobil bus. Mobil bus sekolah teman-teman. Bus sekolah digunakan untuk mengangkut anak sekolah dari rumah mereka ke tempat sekolah apabila tempat tinggal mereka terlalu jauh. Mantap sekali, kita masukkan. Widih, ada mobil bus lagi teman-teman. Bus panjang. Mobil bus ini juga digunakan untuk mengantarkan penumpang dari satu kota ke tempat kota. Keren, kita masukkan ya. Widih, di sini ada motor cross balap teman-teman. Motor cross ini adalah motor khusus yang digunakan untuk perlombaan di kejuaraan balap yang di... Keren, kita masukkan ke dalam truk tronton panjang. Wadidaw, ada mobil polisi teman-teman. Mobil polisi patroli. Fungsi utamanya adalah menyediakan transportasi untuk tugas rutin polisi seperti menanggapi panggilan. Kita masukkan ke dalam truk tronton panjang. Wadidaw, ini mobil apa teman-teman? Ada truk trailer muatan mobil. Ini adalah truk khusus yang digunakan untuk mengantarkan mobil-mobil baru. Kita angkut ke dalam truk tronton panjang. Widih, widih, ada mobil-mobilan baru. Mobil polisi, teman-teman. Mobil ini digunakan untuk transportasi tugas rutin polisi. Keren, kita masukkan. Widih, di sini ada kendaraan air, teman-teman. Speedboat. Speedboat ini merupakan kategori kapal cepat yang mempunyai kecepatan lebih yang digunakan oleh petugas. Mantap, kita masukkan. Wadidaw, di sini ada mobil bus tingkat teman-teman. Ini adalah bus yang memiliki dua lantai atau deck yang digunakan untuk transportasi jarak jauh. Keren, kita angkut. Widih, widih, ada selender teman-teman. Selender dapat digunakan untuk mengaspal jalan, menghaluskan, dan meratakan jalan. Keren. Widih, ada ekskavator teman-teman. Truk tronton ekskavator. Ekskavator digunakan untuk memindahkan material berat, meratakan tanah, menancapkan batang pondasi, dan lain-lain. Mantap, kita masukkan. Wihihi, ada
kendaraan Jeep off-road, teman-teman. Ini adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk digunakan di luar jalan raya yang beraspal dan digunakan mantap, di pinggir tanah. Mantap, kita masukkan. Widih, ada mobil balap, teman-teman. Mobil ini adalah mobil khusus yang digunakan untuk balapan yang digelar di dalam sirkuit. Mantap, kita angkut. Wadidaw, di sini ada kendaraan tempur, teman-teman, tank baja. Tank baja adalah kendaraan khusus yang dilapisi baja yang bergerak menggunakan roda rantai. Keren, kita masukkan ke dalam truk tronton panjang. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk pengangkut sampah ya. Truk sampah digunakan untuk mengangkut sampah dan kotoran yang didapat ke tempat pembuangan akhir. Mantul, masih banyak ya teman-teman.